ya ampun burung koknya mati lagi padahal kemarin masih seger buger banget nih burung nggak tahu penyebabnya apa ya mungkin karena stres di kandang kecil kali ya karena kemarin beberapa hari lalu waktu beli dari tukang burung langsung ditaruh di akhir gede yang ini cuma karena di aviary avi gini dia nggak dapetan makanan kalah saing sama puyuh sama burung-burung lain makanya dipindahin ke kandang yang lebih kecil dan ternyata di kandang kecil mungkin dia stres terus mati kasihan banget ya, kasihan banget nih makanya Tuh. Sayang banget Wal Bulunya udah mulai bagus Udah mulai rapi Karena kemarin waktu dari tukang burung Bulunya nggak terlalu rapi ya kak Mungkin karena habis perjalanan jauh kali ya Dari daerah Dengar-dengar sih ini dari Garut katanya Kata penjualnya baru satu hari tukang burung langsung saya beli <tuh> dan sampai rumah langsung di sempat di kandang kecil juga sih kandang kecil kayak gini dua satu hari kalau nggak salah satu hari di kandang kecil langsung dimasukin ke aviary gede sini nah di sini kan banyak tuh ada puyuh ada burung-burung lain juga kayak burung kutilang burung organis nah burung ini nggak bisa makan pur dia makannya cuma serangga makanya kalau dikasih ke dalam serangga dia kalau cepet sama burung-burung lain gitu makanya baru beberapa hari di kandang yang gede di aviari dipindahin lagi ke kandang kecil gitu mungkin karena stres jadi dia mati kali padahal kemarin masih segar banget ini Baru rencana 2-3 hari kemudian mau disumbangin ke aviary yang ada di Sawangan ya Aviarynya BDB Channel Di sana kan ada apa e, kayak transit lah burung-burung yang sakit Atau burung-burung yang terlantar gitu di, dikasihin kesana Nanti di rawat sama dia diurus di aviary gede Terus nanti dilepasin lagi ke alam liar Karena rencananya mau kayak gitu ya eh, malah udah kebur mati duluan jadi tinggal satu doang tuh yang betina. Ya udahlah, udah mati mau diapain? <laughs> ya udah dikubur aja kali ya. Kubur aja nih di halaman rumah. Kemarin beberapa hari lalu mati juga burung emprit sama burung cerocokan. Cerocokan mati juga setelah diambil dari itu, dari tukang burung yang di pinggir jalan segar bugar banget waktu beli ya cuman sampai di rumah ditaruh kandang kecil mungkin stres dia akhirnya cuma beberapa hari dua hari apa tiga hari kalau salah itu langsung mati ya udah ini udah mati langsung kita kuburin aja dah di sebelahnya ini aja nih sebelah kuburannya Cerocokan sayang banget warnanya bagus banget dengar-dengar ini burung angka katanya Ya udah, kita kuburin aja ya.